Halo teman-teman, selamat datang di channel Setengah Bule. Sekarang sama Bayu dan Clara. Clara lagi di sana, lagi berjemur dia. Bule butuh berjemur. Ini sekarang sebelum kita ngobrol sama Clara, sekarang saya lagi mau bikin kopi karena kopi saya habis. Dan ternyata alhamdulillahnya saya dikasih kopi dari Indonesia. Apakah kopi itu? Sebentar kita lihat. Ini dia. Wis. Kopi kapal api. Eh, terbalik. Kasih tahu mereka kamu biasanya minum apa? Oh iya. Apa tuh? Kasih tahu mereka kamu minum apa kopi biasanya. Siap. Jadi, sebentar aku benerin jarak lensanya dulu. Oh, udah. Jadi, biasanya saya minum, sebenarnya saya baru mendalami minum kopi ini sekitar 2 tahun inilah gitu, karena punya teman yang penggiat kopi dan dia punya usaha kopi dan saya akhirnya jadi suka juga sama kopi. Nah, sekarang saya mau bikin kopi. Dulu saya dikasih kopi sama teman bentuknya kapsul dan ternyata di sini dibuatin sama mertua saya juga kopi yang berbentuk kapsul gitu dari apa namanya? Nespresso. Dari Nespresso. Tapi hebatnya lagi, buatan Nespresso-nya buatan dari Indonesia. Itu yang paling penting. Bukan bangga. Semua kopi. Tapi nggak semua kopi, cuma itu buatan dari Indonesia. Ini sekarang saya mau buat kopi. Kopinya saya bikin pakai apa namanya? Air ini. Termos buatan. Biasalah kayak anak kos gitu. Dan by the way ini sekarang dapur kita karena kita baru beres makan siang dan kita sangat tidak malu untuk menunjukkan dapur kita lagi berantakan, emang belum cuci piring. Ya beginilah keadaan kita. Seperti kita janjikan sama teman-teman semua, video kita ini cuma menunjukkan kehidupan sehari-hari kita untuk kalian komparasi dengan Indonesia. Matiin lampu ini nanti. Siap. Oke teman-teman, jadi nanti sekalian saya ngopi, selesai Clara berjemur, kita ngobrol kenapa sih Clara senang berjemur, boleh senang berjemur. Karena kalau saya latihan istri saya ngeblur, naked, kasihan sayanya dong. Jadi istri saya harus di blur, jadi nanti pas dia pakai baju kita tanya-tanya dia ya, kenapa bule suka berjemur. Jadi teman-teman, ini sekarang Clara lagi berjemur. Ini adalah kebiasaan bule kalau di Eropa, mereka senang kulitnya berjemur. Kenapa? Supaya kulitnya menjadi coklat. Ini maaf ya, gambarnya saya blur. Ini sebagai komparasi kamu, seperti yang kita bilang, ini adalah kehidupan kita sehari-hari di sini. Sebagai orang Eropa, punya budaya seperti ini, berjemur bule. Iya. Kenapa berjemur? Karena pengen, pertama karena dapat matahari itu sehat. Badannya, dan kulit juga butuh vitamin. Dan apalagi sekarang kalau kita mau sehat butuh kena matahari. Kedua, untuk estetik, kayak menurut saya kalau kelihatan lebih coklat itu lebih lebih bagus kulitnya dan badan, dan sama baju juga kalau terlalu putih kita kayak kerasa kayak setan. Dan di Indonesia saya tahu cewek justru mikir mereka mau lebih putih. Yang tadi kan tanya nih, ya. Kenapa bule harus tanning? Bukan harus tanning, terserah mereka, tapi tanning itu untuk setelah berjemur maksudnya. Berjemur itu ada bagus juga untuk kulit. Kulit juga butuh vitamin dan vitamin itu dari matahari. Jadi di negara yang kurang matahari mereka putih banget, tapi mereka juga butuh lebih banyak vitamin. Kalau negara yang terlalu banyak matahari, mereka capek sama matahari. Jadi di sini karena kita cuma punya 6 bulan kita punya banyak matahari, tapi bulan lain nggak begitu banyak. Jadi pas keluar kita kayak pengen banget. Dan untuk estetik juga, maksudnya menurut kita kalau kulitnya terlalu putih itu kayak agak nggak sehat,
kelihatan kayak nggak sehat, tapi kalau pakai sedikit tanning, sedikit berjemur, kayak misalkan bukan terlalu banyak tapi warna coklat, itu bagus, bikin kita kayak kelihatan lebih bagus. Tapi bukan berarti harus terlalu banyak berjemur juga, ya nggak? Nggak, itu juga pasti nggak kan bagus, kalau ya. Kebanyakan kulitnya juga bisa sakit. Itu untuk apa itu, BTW? BTW. By the way. Ini oil diffuser. Ini biasanya dimasukin sampai level ini. Masukin air biasa. Terus, ini ada polisi. Polisi, iya. Terus kita masukin seperti... Polisi lagi kontrol. Enggak, udah. Terus? Masukin oil yang kayak essence, apa? Essential, kayak essence, perfume, ada yang wangi, ada yang lemongrass, daun kemangi. Kenanga. Daun kemangi mah untuk bikin pepes, bro. Oh, daun semanggi, no. Kenanga. No, the lemongrass. Melati, daun lemongrass. Iya. Yeah. Itu bukan daun melati. Sereh. Nah, itu. Banyak flower di sini. Banyak sayuran juga. Daun sereh, ada yang rasa orange, ada yang rasa mint. Untuk kalau susah nafas itu bagus. Jadi ini dinyolokin dicolok di electricity dan ininya keluar, tapi keluarnya kayak bukan asap ya, kayak uap. Ya, like this. Airnya di kondensifi, pokoknya yeah. Itu ngerti. Dan kita bisa terkondensasi. Kita bisa smell, kita bisa mencium aromanya. Mencium aroma dan aromanya bagus. Ini bagus untuk pagi. Udah ya, clear. Terima kasih udah nonton semua video ini. Dadah.